Ya, selamat sore Tribuners. Kali ini saya Ardiangga Ismayana kembali melaporkan dari Jembrane, tepatnya di Jalan Denpasar Gilimanuk atau di Jalan Ahmad Yani Kota Negara, di simpang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Ratna, di mana pantauan untuk sore ini kendaraan ramai lancar dan suasana atau cuaca cukup cerah pada sore ini sekitar pukul 4 sore ini. Dan untuk dominasi kendaraan sendiri masih tetap untuk jalur nasional, dipadati oleh kendaraan roda besar, terutama yang berasal dari Pulau Jawa atau dari arah sebaliknya ketika dari Denpasar untuk menuju ke Pulau Jawa. Baik Tribuners, bahwa untuk sore ini tidak ada, dari pantauan kami belum, tidak ada apa hal yang signifikan seperti kecelakaan ataupun kemacetan di sekitaran, terutama di sekitaran perkotaan kota negara. Dan kepada setiap pengguna jalan, baik yang dari Denpasar akan menuju ke Gilimanuk, tetap berhati-hati, dan juga untuk yang dari Pulau Jawa untuk menuju dan melintas di Kabupaten Jembrane, tetap berhati-hati dan tetap menjaga kesehatan. Dan demikian laporan saya dari ujung barat Pulau Bali. Selamat sore dan terima kasih.